Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini kita akan bercerita tentang penjagaan tanaman orkid. Di depan kita ini ada orkid bandar. So, hari ini kita akan bercerita tentang keperluan cahaya, keperluan air, media tanaman dan pembajaan orkid. Poin yang pertama adalah pencahayaan. Seperti pokok lain, pokok orkid juga memerlukan pencahayaan yang panjang tetapi dengan teduhan. Seperti di atas ini kita ada net hitam iaitu 50% ataupun 70% supaya kita dapat menahan cahaya matahari penuh mengenai orkid. So, apa jadi apabila pokok orkid mendapat cahaya matahari yang terlebih? Jadi kita akan boleh lihat pokok orkid ni akan mula terbakar. Jika pokok orkid mendapat matahari yang kurang, kita boleh melihat pokok orkid kita susah untuk mengeluarkan bunga. Ha, untuk siraman pula, pokok orkid bukanlah satu tanaman yang perlukan air begitu banyak. So, bila kita nak menyiram, kita tengok pada jenis media yang kita pakai dan juga suhu atau keadaan cuaca semasa. Bagi media tanaman yang boleh memegang air yang lebih, kadar siraman yang perlu kita siram lebih sedikit daripada media yang kurang memegang air. Untuk media tanaman pula, terdapat pelbagai jenis media tanaman yang boleh kita gunakan untuk pokok orkid. Seperti yang ada di hadapan kita, kita menggunakan arang. Selain daripada arang, kita juga boleh menggunakan batu bata. Kita boleh campurkan arang dan batu bata dan boleh juga kita campurkan dengan kayu-kayu yang lama ataupun habuk kayu juga. Jadi, kenapa ramai orang menyarankan menggunakan arang sebagai media tanaman orkid? Untuk pengetahuan semua, orkid adalah jenis tanaman epifit, iaitu jenis tanaman yang menumpang pada pokok-pokok lain pada habitat asalnya. Jadi, kita menggunakan arang sebagai tempat untuk orkid ini berpaut. Yang keempat adalah pembajaan. Pembajaan amat penting untuk memastikan pokok kita sentiasa subur dan juga memastikan pokok bunga kita mengeluarkan bunga. Untuk pembajaan menggunakan baja Milagro pada media seperti arang dan batu, kita memerlukan teknik bunjut supaya baja ini dapat diserap kepada tanaman dengan cara yang perlahan. So, yang pertama kita memerlukan tisu ataupun kain yang lama. Dan kita ambil baja Milagro sebanyak 2 atau 3 sudu. Dan kita akan balut. Dan boleh diikat. So, kita boleh letakkan saja pada pokok orkid kita. Dan kita boleh lakukan siraman seperti biasa. Akhir sekali, ramai orang menganggap pokok orkid ni susah untuk dijaga. Tapi, jika anda menjaga empat perkara seperti yang saya cakap tadi, penjagaan orkid sangatlah mudah, iaitu keperluan cahaya, keperluan air, media tanaman dan juga pembajaan.